Antoni Sinisuka Ginting. Selamat malam teman-teman media. Selamat malam juga untuk Ginting. Selamat datang di ruang interview kapal Biblok Indonesia Open tahun 2023. Selamat sudah Ginting sudah terbit tiket ke Bapak Tuan Pabinang. Bisa cerita tadi gimana nih sengitnya pertarungan di game pertama sudah unggul, kemudian disusul akhirnya malah kalah. Bersyukur di game kedua dan ketiga bisa bangkit dan rebut tiket ke Bapak Perpatinan. Silakan dulu. Ya, pertama-tama ucap syukur bisa bermain dengan baik hari ini, bisa sampai sudah dapat segera. Ya memang lebih kendala di strategi permainan sih, apalagi khususnya di set pertama ya, waktu udah leading-leading, waktu dia merubah strategi permainan, pola main, saya malah jadi ngikut ke pola permainan dia dan berdampak cukup banyak poin yang bisa dia ambil juga dari situ. Dan di set kedua dan ketiga, saya coba buat balik lagi bermain dengan pola saya sendiri, pola menyerang, dan pastinya harus lebih sabar juga sih waktu nyerang, apalagi karena dia punya defense yang cukup baik juga. Dan gak bisa gampang gitu aja dapat poin dari dia, dan set kedua ketiga sih lebih fokus ke situ, dan ya puji Tuhan bisa berhasil. Baik, terima kasih. Oke, teman media sekarang ada pertanyaan? Oke, silakan Mas Halim. Baik, Ginting, selamat untuk berhasil lolos ke babak kuarter final. Di besok itu akan ketemu dengan rekan senegaranya yaitu Jonathan Christie, yang kita tahu mungkin sering latihan bareng, kemudian juga sering ketemu dengan Jojo. Ini yang saya ingin saya tanyakan adalah, biasanya kalau malam gini kan ketemu itu ngobrol masih sama Jojo sebelum pertandingan gitu, apalagi terkait dengan strategi kan pelatihnya juga sama, biasanya di mana atau diem-dieman sebelum pertandingan atau gimana? Ya biasa aja sih, maksudnya memang sehari-hari juga kita ngobrol seperlunya, maksudnya memang kalau memang perlu ngobrol-ngobrol, kalau enggak, karena memang dari kamar segala macam juga udah gas kamar juga, terus juga sekarang di hotel juga kita sendiri-sendiri juga, jadi mungkin baru ketemu ya waktu lagi persiapan match kayak tadi itu ketemu sebentar, dan ya ngobrol detail segala macam sih enggak sih, memang kayak cuman ya biasa aja lah, nggak ada yang gimana banget, dan ya pastinya besok siapapun yang menang pasti itu buat Indonesia itu. Oke, Farhan. Oke, pertanyaan silakan. Ya, selamat Ginting, saya Reski dari sini. Mau nanya, ini Ginting kemarin habis dari minggu lalu baru dari Singapore Open, nah sekarang ke Indonesia Open, dan tadi juga main juga sengit, cukup sengit, durasinya juga lama. Terus gimana untuk maintain stamina untuk besok yang akan lawan Jojo, itu juga akan berat juga. Jadi mungkin ada yang di apa key point-nya yang kita makan untuk di Indonesia Open ini gimana? Ya pastinya memang yang paling penting mungkin dari istirahatnya juga sih, dari tidurnya juga memang harus cukup, dan asupan gizinya juga memang harus baik dan di booster sama suplemen dan vitamin dan lain-lain yang memang seperti biasa saya konsumsi, dan sisanya sih palingnya jaga kebugaran sih, maksudnya dari ada massage-nya, ada terapinya, ada stretching atau gerak-gerak latihan dan macam-macam sih, seperti biasanya sih rutin, karena memang bukan cuman kali ini aja kan pertandingan back to back, karena sebelum-sebelumnya juga memang udah pernah, jadi udah ada kebiasaannya masing-masing, karena memang pasti satu atlet dengan atlet yang lain pasti beda kebiasaannya seperti apa, mungkin ada yang memang harus persiapannya latihannya lebih agak naik sedikit, intens sedikit, mungkin ada yang mungkin istirahatnya memang harus lebih banyak dan semacamnya, memang itu aja sih mungkin yang key-nya, makan dan istirahat. Oke, satu lagi, silahkan. Malam Rik, sebenarnya terselamat ya, udah berhasil lolos ke kampal final. Mau tanya tadi, Jojo juga bilang pertandingan besok ya di demi Indonesia. Tapi untuk besok, kamu kan beda ya? Maksudnya peringkat, sekarang peringkat dua dunia. Kemarin juga juara Singapore Open, apakah jadi beban sendiri atau motivasi sendiri untuk
bisa kalahin Jojo dan masuk ke babak semifinal. Artinya ada beda. Ya pastinya nggak bisa bohong juga sih, pasti kita berdua, bukan cuma saya, pasti saya sama Jojo pengen menang sih ya, apalagi ini Indonesia Open dan besok babak semifinal di mana poin juga cukup penting dan besar banget, apalagi poin super 1000. Tapi ya itu tadi, kalau saya sih nggak mau terlalu fokus harus menang atau gimana, karena lebih siapin ke diri sendiri dulu, mungkin karena memang hari ini juga match juga cukup ketat. Jadi saya coba buat recovery juga secepatnya, makan juga dan istirahat juga. Jadi ya lihat besok aja seperti apa matchnya dan pasti akan lebih menarik juga. Dan semoga besok saya dan Jonathan bisa sama-sama bisa bermain dengan baik seperti itu. Baik, sudah ada lagi? Oke, kita akhiri. Terima kasih kepada Anthony Sudskapiting dan Bedi Interview. Terima kasih untuk Bapak Sudskapiting.